Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Hari ini saya mau buat video unboxing lagi untuk belanja-belanja peralatan murah seperti biasa untuk prepare besok ngetrek. Sebelumnya saya udah datangan barang ini. Saya beli Egi. Egi murah, harganya cuma di bawah 10.000. Sekitar 7.000 teman-teman. Nih, saya beli dua. Sama saya mau nyoba bikin rangkaian sabiki atau kotrekan sendiri. Selama ini kan beli ya lumayan lah harganya kan, sekali beli 10.000. Jadi saya mau nyoba bikin sendiri. Ini udah. Ini beda toko, makanya kita datang duluan. Ini ada kain sutranya. Saya pilih warna hijau sama putih pink. Nah ini paketnya yang baru datang tadi pagi teman-teman. Oke, kita langsung aja unboxing ya. Kira-kira paketnya apa? Untuk informasi cuaca di sini sudah mulai stabil guys. Untuk teman-teman juga udah sebagian udah pada nengah mancing di tengah. Kalau kita masih spesial angler pinggiran aja. Saya belanja online. Karena saya nyoba mata kail ukuran nomor 6. Daidu Chino. Sama satu lagi. Nih. Ini kail untuk kotreknya. Saya nyoba satu box aja dulu. Ini kurang lebih 100 piece satu kotak ini. Ukuran nomor 4. Jadi untuk efektif sih nanya sama teman-teman udah buat itu nomor 4, jadi nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil juga, karena kalau yang terlalu kecil itu seringan moncel guys saat kita retrieve, kita naikkan targetnya moncel karena terlalu kecil karena ada perlawanan dari ikan. Beli dua ya. Ini untuk yang ukuran pancing dasaran nomor 6 1053. Jadi kode untuk kail besar ini 1054 nya untuk kode kail kecil guys. Oke, sama ada ada 4 piece. Ini saya beli untuk tagek saya. Nih, tagek ukuran tagek 540 nih saya beli. Sama ini kemarin mau beli gulungan kecil nggak dapet, jadi saya milih untuk senar ukuran besarnya. Gulungan besar untuk ukurannya ukuran 0,22 mm ukuran 10 lip. Jadi semoga aja saat kita fight dengan dapat ikan target selar atau kembung tanjan, saat biasanya itu disambar sama ikan-ikan besar predator seperti barakuda atau GT nya guys. Kemarin kita juga ngotrek beberapa kali dapat GT bluefin. Oke, ini paketnya.
Tuh, gulungan tegek ukuran 540, senar Proline ukuran 0,22 10 lip. Untuk senar kotriknya ya, kita mau nyoba dulu ini. Nah, ini kailnya 1054 tuh, kode kail kecil Daido Idu Mezina ukuran 4, sama ini Daido Sinunya ukuran 1053 untuk ukuran kail besar untuk mancing dasaran yang kerisi ya, untuk mancing-mancing dasaran lah, spot-spot pinggiran. Ini kail kotreknya sama ini lebih egi karena udah mulai musim ini sini di Bandar. Oke, makasih teman-teman, itu aja video kali ini. Mudah-mudahan besok kita bisa record, bisa dapat strike untuk hari Sabtu besok. Makasih teman-teman yang udah nyaksiin video kali ini. Jangan lupa always keep watching, always support channel Sandari Project dengan cara like, comment, dan subscribe. Tekan tombol notification agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari Sandari Project. Oke, itu aja teman-teman ya. Salam keep watching, salam mancing vlog Lampung. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.